Eh, malah jurus apaan itu? Bukannya bantuin hihiden? Hihiden. Enggak. Tuh, sabar. Bantuin enggak hihiden? Neng Maya malah joget-joget tuh. Coba peluk Pak Wong ya tuh biar Pak Wong semangat. Aduh, sabar. Diberek kelek Pak Wong. Main lagi ke rumah tuh. Iya, mau. Kenapa? Kalau ya kalau sama Neng Maya enggak bisa ngegombal ya. Barusan juga sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Kali ini saya ngevlognya di malam hari sahabat ya. Hari ini kumpul-kumpul lagi sahabat. Ini di Jampang, di rumahnya baru ya, Jampang Tunan Kilo sahabat. Dan di sini sudah ada my istriku tercinta sahabat. Ada Neng Maya. Tercinta sahabat, pang malamkan itu sing laleti sing dari. Nah, bukan ayah. Tuh ada sahabat yang bakar itu bagian Pak Uong sekarang mah. Tadi yang persiapan itu Arislan sahabat ya. Nah. Dan di sana juga ada yang Wulan. Hai. Tuh, sahabat ketemu lagi sama Neng Wulan. Assalamualaikum. Halo sahabat. Jangan lupa. Oh iya tuh. Gara-gara yang bosan gitu. Apalagi kalau ada Neng Wulan. Tuh sahabat ada Jampang Tandang juga. Dan di sini ada Om Uje sahabat. Sekarang mah udah pindah itu ya. Udah jadi Om. Oh belum. Oh iya bapak juga belum ya sahabat tuh. Dan di sini ada Pak Wong Siliwangi sahabat tuh. Ini teh lagi acara bakar-bakar sahabat ya. Lagi ngaliwet. Dan di sana mamihnya lagi pegang itu apa? Hihid. Nah, oh iya sahabat. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak ini buat sponsornya ini dari Wong Siliwangi sahabat ya. Jangan lupa di subrek ada Pak Wong Siliwangi tuh. Ya Pak Wong yang mensponsori malam ini kita bakar-bakar tuh. Mantap sahabat. Tuh sahabat. Oke sahabat. Kita Neng Inji juga ada sahabat di dalam lagi goreng-goreng tuh. Ntar dulu, ntar kita kesana sahabat. Tuh, mantap sahabat, bakar-bakar, temu kangen ini. Siap. Anu kumaha? Eta. Astagfirullahaladzim, nya. Ari paranti kamu. Aduh, ala. Kumaha apa, Wong? Kumaha? Gimana Pak Wong? Aduh, runtag ya. Runtag. Kita wae kolak. Aduh, jangan atuh, hei. Apa yang dikerut? Pat. Kenapa ditutupin? Mau selfie. Tuh, gimana udah ketemu sama Om? Hah? Om jam mana ya? Woi. Astagfirullahaladzim. Pelebah. Kenapa dia? Kenapa coba? Kenapa ya? Ada apa sama dia? Ada apa gerangan? Ada apa? Tuh. Siapa ya? Woi. Oh. Tuh. Kenapa? Tojos bujurna. Sok liwat deh ya. Liwat deh. Sok liwat deh tadi. Tadi ini sok liwat deh. Siapa yang baru santai tadi? Enggak tahu. Ini liwat. Gaib itu mah. Heeh. Tuh, marura ka dia tuh. Tuh, kotor. He. Kono gento kan bulunna cenah. Tuh sahabat, ini kita lagi bakar-bakar. Padahal itu udah di itu sama Pak Wong, masih mau bakar sendiri. Kalau Neng Mai itu sahabat sukanya itu Neng Wulan, dagingnya itu yang kering. Kalau terlalu basah dia kurang suka. Kenapa? Aduh sahabat, tuh kan? Kau?
Belum. Kalau aku mah lebih suka daging yang dekat tulangnya. Apanya kayak itu? Paha. Oh, terus? Terus apa teh? Sayap. Sayap. Berarti sama Arisuan dong. Jang-jang. Oh, jang-jang. Kalau Arisuan sukanya jang-jang. Jang-jang. Nah, biar bisa terbang gitu ke angkasa. sahabat. Eh, Arisuan mah pengen itu apa? Tungirnya. Tungir, ada gak tungir? Tungir mah. Tungir tuh. Coba dipijam bawah. Nanya. Ayo, oke di dia tungir mah. Oh, di situ. Tuh, sahabat. Udah ambil kah? Udah situ, Pak. Arisuan sukanya tungir gitu. Lah, sahabat. Biasanya bikin apa? Apa itu? Itu mah jawerna. Bukan. Hah? Apanya jawer. Tuh? Apa tuh? Hah? Di dalam perut. Apanya namanya? Apa teh? Jangan ke sini tuh, hei. Itu yang lagi main. Ngacaukeun ieu mah. Tarik mau dieuna. Apa itu? Hati. Jantung hati. Hah? Buat siapa? Tadi mau. Boleh. Tapi itu mah di itu aja digoreng gitu. Nah, muter. Mau benar. Oh, sahabat. Lagi masak. Kita tunggu atos. Gitu. Neng Ulan kesini sama siapa? Tadi sama Teh Enji. Oh, sama Teh Enji. Neng Enjinya di dalam ya? Di dapur bagian. Apa? Goreng apa? Apa teh? Sepi. Sepi. Jengkol. Oh, jengkol. Neng Ulan bagian apa? Lagi ngipasin. Ngipasin. Berhenti dulu sekarang. Oh, sahabat. Bagian ngemandoran ya. Ngemandoran, sahabat. Neng Ulan. Ini teh kemarin banyak yang itu Kak Rizwan. Banyak yang pengen main gimana? Banyak yang minta nomor ini itulah. Tapi Kak Rizwan enggak dikasih. Jangan. Kalau mau mah kesan aja ya silaturahmi dulu. Boleh ya? Boleh. Buat siap. Iya, maksudnya ke sana sama Arisuan gitu. Kemarin juga sama Arisuan udah dibilangin. Kalau mau ngasih nomornya enggak bisa gitu, itu privasi. Kalau mau main ayo diantar ya. Selamat sok. Enggak boleh itu tuh. Ayo. Oh, sahabat. Itu teh baju Arisuan. Itu yang dipakai sama Neng Maya. Itu teh mirip sama iya. Hadiahan kado dari teman Arisuan. Pas dibuka langsung diambil sama dia. Biar sama aja. Biar samaan kayak Neng Mulan. Salahnya tuh, sahabat. Tuh, belang kayak itu apa? Orayulang. Orayulang. Ya Allah, Pak. Kunaon Pak, ngadaun dia aja hileudna, Pak. Tuh. Pak. Neng Ulan takut sama hileud? Takut sih. Geli. Gila. Geli. Oh iya, nanya. Apa? Arisuan, kenapa Maya gimana perasaannya? Perasaannya apa ini teh? Udah nikah sekarang gimana? Pengen tahu. jangan di sini atuh nanyanya, ntar di belakang aja berdua gitu. Nyari yang nyari tempat aja berdua kalau mau cerita. Gitu. Di sini, ya alhamdulillah lah. Kalau jodoh gitu, pabelit. Nah gitu, walaupun tetangga gitu. Apa? Apa? Yang itu. Hah? Itu apa katanya? Terus? Aduh, bro, itu apa? Cangkep. Heeh, terus? Dia main gitu. Gimana? Itu apa aja? Terus? Bulan tadi. Heeh. Kalau itu bulan, kalau ini bulan. Tuh kan, udah ada kode ya itu. Gak ada bedanya sama indah. Tadi teh gimana Neng Ulan? Tadi. Pertanyaannya gimana tadi teh? Oh iya, alhamdulillah gitu. Pokoknya sekarang mah bahagia banget, udah meledak. Meledak. Iya udah meledak.
udah apa? Udah bucat. Iya, meledak. Semaya, udah meledak sudah. Udah meledak, udah itu, udah meletus gitu. Maksud arisan meletus. Meletus apa aja balon? Neng Mayanya. Alah, sahabat. Aman enggak? Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. 100% aman. Gitu, tinggal Neng Wulan sama si Om kapan? Aduh. Udah ketemu Om kan sekarang? Om yang ini. Iya. Udah. Gimana? Hah? Gimana? Gimana? Aduh. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Sekarang sih masih aman ya. Aman, aman. Aman sahabat ya. Silakan. Zona hijau ya. Zona hijau. Alah sahabat. Kangen harus santai sama Neng Wulan, pengen main lagi ke sana cuman masih sibuk. Sibuk ya? Sibuk panen. Sibuk. Iya, habis kemarin habis hajatan disiapin itu panen. Duh, ya, udah capeknya. Udah capek. Nah, gitu lebih capek lagi gitu. Insyaallah lah besok main kapan-kapan lagi sama Neng Maya ke sana. Kangen kasih mama harisan mah. Lucu sih mama gitu. Suka heureuy. Aduh. Kalau sama Neng Wulan jangan diomongin lah gitu. Apa? Tuh ada yang ngintip. Pengawal. Ada pengawal. Aduh, sahabat. Udah kita lanjut aja sahabat ya. Ya, Neng Wulan dilanjut kita bakar itunya. Oh, baik sahabat ya. Mau ke dalam dulu ini teh. Mau melihat itu dulu. Siapa? Neng Enji sahabat. Tuh. Rame banget sahabat. Neng Enji, katanya Neng Enji di sini. Tapi gak ada yang masak sahabat tuh. Katanya masak di sini. Ada. Ih. Wow, tuh sahabat. Wow, ya, ketemu lagi sahabat. Ya. Oh, aja sendiri. Ada di luar. Malam mingguan. Iya, malam mingguan sahabat. Tuh sahabat ini teh kita malam minggu di sini lagi kumpul lagi ya Neng Eji ya. Iya. Setelah sekian lama. Aduh sahabat. Main lagi ke rumah tuh. Iya, mau. Kenapa? Kalau ya kalau sama Neng Maya enggak bisa ngegombal ya. Barusan juga Rizwan di luar apa? Ngobrol sama Neng Wulan, cuman enggak bisa ngegombal sama Neng Maya. Ada Neng Maya mah di pohon. Itu musik, itu ada yang ngapain bukan? Tuh sahabat. Itu lagi ngegoreng tempe sahabat. Ini ada zengko sepi dan itu tahu. Iya betul tadi teh gimana? Kalau ada Neng Maya mah sok di pelototan tuh kangen ya. Kan Neng Enji besok itu nyatu kangen. Kalau sama Rizwan dikembali Neng Enji. Iya. Suka gitu. Padahal aman-aman aja ya kita mah. Kalau gak gombal kan gak seru ya. Iya. Dia juga kan korban gombalan Rizwan. Aduh. Alah sahabat, enggak canda-canda sahabat. Kalau gombal itu hanya untuk apa? Hiburan biar seru. Kalau Arisuan sama Neng Maya mah tulus ya dari hati. Alah. Tuh sahabat. Tuh sahabat, Neng Eji bagian ini di dalam. Jadi kolmak. Jadi kolmak sahabat sendirian kasihan. Ditemenin aja sama Arisuan soalnya kalau di luar mah banyak kan. Iya. Tekacinya. Kalau di luar banyak kan di sini sendirian gitu. Enggak apa-apa ditemenin sama Arisuan aja gitu. Berdua. Alah sahabat, enggak ada. Aman. Dia lagi bakar itu, bakar daging gitu. Kan dia mah suka enggak suka apa? Bakar, heeh. Ya udah sini goreng aja. Dibakar dia mah pengen yang kering katanya. Kan kemarin waktu kapan gini enggak? Iya padahal ya. Digoreng aja ya. Ntar aja lah dibilangin. Soalnya kan dagingnya juga masih banyak. Kan tadi Arisuan beli 2 ekor ayam. Kan khusus buat acara
temu kita gitu kali-kali makan besar, ya? Makan besar gitu sahabat tuh sahabat. Malam seminggu sekali wajib kita ngadain ya. Kumpul bareng gitu karena harusan juga bisa keluarnya sekarang masih seminggu sekali. Kenapa? Kan seperti biasa lah Arisuan punya pekerjaan ya, lain gitu juga, ya? Punya kewajiban juga gitu. Pada sehat semua. Nah gitu, dan jadi kita harus selalu nyempetin waktu buat ketemu. Ketemu sama sahabat-sahabat itu makanya mohon maaf apabila Rizwan jarang main lagi ke sana gitu. Tapi kali-kali mah bakal gitu dan bakal sering gitu. Kalau apalagi kan kalau entar bentar lagi anak-anak libur, pasti sering lagi ke sana. Keneng Enji. Iya siap. Gitu. Ya, ya. Kita goyang lagi. Kalau kalau Arisan mah kangen sama si mama. Iya, atuh sama kita nanyain. Iya, pasti. Kangen ka si mama Arisan mah. Enggak sama nang Enji. Tergantikan lu. Tergantikan sahabat. Aduh. Tuh, itu mah kacang kayaknya. Kacangku. Kenapa, Dede? Malah jurus apaan itu? Bukannya bantuin hidden. Hidden. Enggak. Tuh sahabat. Bantuin ngehidin. Neng Maya malah joget-joget tuh. Coba peluk Pak Wong ya tuh biar Pak Wong semangat. Aduh sahabat. Diberi kelek Pak Wong. Dan mani Bapak dan mani. Sumpah. Terima kasih. Terima kasih. Eh sahabat. Nasi liutnya sudah matang dan langsung dicukil. Itu Uje lagi nyambel apa itu? Melanding. Melanding ya. Melanding lagi, melanding lagi. Emang kesukaannya melanding. Kesukaannya melanding pokoknya kalau di kampung lah. Iya, rasanya gimana? Meledak. Bikin menggerigidik juga. Apa itu menggerigidik? Menggerigidik itu ketika kita merasakan sesuatu yang nikmat gitu. Menggerigidik. Yang gimana? Nah, itu tahu. Giri-giri-giri-giri. Lah sahabat tuh. Wih pasukan hadir. Alah sahabat tuh. Kita makan-makan sahabat tuh. Kita botram-botram sahabat ya. Oke. Oh. Sahabat ya kita makan dulu. Malah muncul. Dasar. Nawan sahabat. Yuk.